Podcast. Ya, sore ini saya bersama Pak Sukandar, Bupati Tebu. Tadi ngobrol banyak tentang situasi Tebu, lingkungan Tebu. Ternyata ada info yang menurut saya luar biasa. Dan Anda-anda semua, ya para milenials, perlu tahu. Karena apa? Di Tebu ternyata ada penangkaran orang hutan, Pak. Orang hutan. Coba nggak kebayang di benak saya tadinya. Ternyata di Tebu ada penangkaran orang hutan. Tidak hanya itu, ada juga untuk gajah dan harimau. Nah, bagaimana sih program itu terlaksana di Tebu? Mari kita dengar cerita dari Pak Sukandar. Silakan, Pak. Ya, sapa dulu, Pak, para tribuners di sana. Baik, terima kasih Bapak. Saya Haji Sukandar Ekspambensi, Bupati Kabupaten Tebu. Kabupaten Tebu adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, Bapak, yang letaknya itu perbatasan dengan Sumatera Barat dengan Kepulauan Pekanbaru Riau. Yang dimiliki Kabupaten Tebu, menurut hemat saya, dan tidak dimiliki oleh kabupaten lain adalah salah satunya kita punya Bukit 30, Pak. Bukit 30 ya? 30, itu tempat penangkaran orang hutan. Memang bukan kami pemerintah daerah yang langsung yang melaksanakan, tetapi dari pihak WWF. Kemudian di sana juga ada harimau, yang ini merupakan harimau Sumatera langka. Di Kabupaten Tebu masih cukup banyak, Pak. Khususnya di Bukit 30. Kemudian juga kemarin kita habis dialog, ketemu dengan teman-teman yang ada di Jambi, kemudian dari Balai Wilayah Sumatera, bahwa dari peta yang ada, gajah Sumatera paling banyak itu ada di Kabupaten Tebu. Nah, ini merupakan sesuatu yang barangkali ke depan perlu kita lestarikan, perlu kita pertahankan keberadaannya. Mudah-mudahan ini anak turun kita bisa melihat nanti, oh gajah itu seperti apa, harimau itu seperti apa, orang hutan seperti apa. Nah, ini adalah sumber daya yang menurut saya harus kita pertahankan. Jadi mohon dukungan semua pihak supaya kekayaan alam yang dimiliki oleh Kabupaten Tebu ini dapat terus berkembang, sehingga anak turun kita, cucu-cucu kita bisa melihat bentuk gajah, bentuk harimau, orang hutan seperti apa. Mudah-mudahan ini mendapat dukungan dari semua pihak, terutama dari teman-teman dari siapa ya. Jadi memang satu impian. Jadi kalau menurut saya juga impian, harapan besar, Pak. Ini, Pak, kalau tidak ada sinergi di antara kita dan kita juga tidak tidak care, akan susah diwujudkan. Jadi saya setuju tadi Pak Bupati bahwa jangan sampai harimau lalu orang hutan itu hanya menjadi cerita untuk anak kita. Jadi di Tebu harus berhasil, menurut saya. Kami akan dukung dari sisi pemberitaan dan sosialisasi, lalu juga edukasi kepada masyarakat supaya mereka lebih care terhadap lingkungan. Baik, itu, Pak. Baik. Oke, guys. Sampai jumpa. Sekian obrolan dengan. We'll be right back.